Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel and welcome to my channel buat kalian yang baru bergabung di channel YouTube aku. Jadi di video kali ini tuh spesial banget. Kenapa spesial? Karena aku tuh bakal ngasih tips cara promil yang lancar dan juga pastinya bagus biar dapet momongan secara cepat. So, video ini tuh cocok banget buat para pasutri yang pengen cepet dapat momongan, baik itu pasutri yang baru menikah ataupun pasutri yang udah bertahun-tahun menikah tapi belum dikaruniai buah hati alias pejuang garis 2. Kalian tuh bener-bener semangat dan aku di sini akan berbagi tips ini kepada kalian. Buat teman-teman yang bertanya, kenapa sih aku tuh susah banget buat punya anak atau punya keturunan? Jadi teman-teman, keberhasilan promil atau program hamil itu biasanya ditentukan oleh beberapa aspek. Salah satunya tuh bisa dari kondisi kesehatan, kesuburan, makanan yang biasa kita konsumsi setiap hari, dan juga pilihan promil yang pas. Jadi di sini aku bakal rekomendasiin promil yang tepat dan pastinya cocok banget buat para pejuang garis 2. So, ini dia aku rekomendasiin ke kalian Madu Amils. Buat kalian yang belum tahu Madu Amils ini apa, jadi Madu Amils ini tuh adalah produk promil alias program hamil yang pastinya cocok banget buat para pejuang garis 2 yang ingin cepet dapat momongan. Nah, Madu Amils ini tuh ada dua varian. Buat yang pink ini tuh khusus buat wanita atau para ibu-ibu, dan juga buat yang biru ini khusus buat para bapak-bapaknya atau buat pria ya. Untuk manfaatnya sendiri buat yang pink atau khusus wanita, ini salah satunya tuh bisa untuk memperlancar haid, menguatkan dinding rahim dan juga kandungan, serta bisa mengatasi kemandulan. Nah, kalau buat yang biru atau khusus pria, ini tuh fungsinya bisa untuk meningkatkan stamina, meningkatkan gairah dan juga bisa mengatasi disfungsi ereksi. Kandungan Madu Amils ini juga bagus banget buat kesuburan ayah bunda. Nah, salah satunya ini tuh mengandung madu hutan murni, pegagan, purwoceng, dan juga pasak bumi. Dan pastinya aman banget dikonsumsi saat promil alias program hamil. Ditambah produk ini tuh udah terverifikasi BPOM dan juga halal MUI lo guys. Gak cuman itu guys, Madu Amils ini juga udah direview sama artis-artis papan atas. Contohnya tuh seperti Teteh Lesti dan juga Abi Lar. Terus ada Atta Aurel, ada Ria Ricis dan juga Tengkurian, dan ada Amar Joni dan juga Iris Bella. Serta sudah direview sama dokter spesialis kandungan yaitu dokter Kevin. Gak cuman itu guys, Madu Amil ini juga udah diliput 10 media di Indonesia. Keren banget gak sih? Oh ya, bukan cuman para artis, banyak juga pasutri yang sudah mencoba Madu Amils ini dan ternyata berhasil dong, mereka udah punya momongan juga. Cara konsumsinya gampang banget, kalian bisa konsumsi ini sehari 2 kali, 2 sendok makan, 2 sendok makan di pagi hari dan juga 2 sendok makan di malam hari. Kalian bisa minum secara langsung atau enggak, buat kalian yang enggak bisa minum madu langsung, kalian bisa campurkan dengan air hangat. Kalau aku sendiri sama Pak Su biasanya minum langsung ya, karena itu rasanya seger banget madunya, kayak
asem manis gitu, pokoknya nggak bikin enak, pokoknya enak. So buat ayah bunda yang pengen cepet-cepet dapat momongan dan juga lagi cari-cari promil yang bagus dan cocok nih, pokoknya aku rekomendasiin kalian madu amil ini wajib banget sih menurut aku, kalian harus banget cobain. Dan buat yang mau tanya-tanya, kan bisa langsung aja tanya-tanya ke Instagramnya, nama Instagramnya @madu_amil. Dan buat kalian yang mau langsung beli dan cobain, kalian bisa langsung beli aja di e-commerce kayak di Shopee, Tokopedia, Lazada, Gmail dan juga WhatsApp-nya. Untuk link-nya aku bakal cantumin di deskripsi, kalian bisa langsung cek sekarang juga link-nya. Semoga video yang aku sampaikan ini bermanfaat dan pastinya membantu banget buat para ayah bunda untuk program hamil, dan aku doain semoga cepat-cepat dapat momongan dan juga cepat-cepat dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Bye-bye.